diam aja, tetap aku ya. Kamu adalah bukti dari indahnya paras dan hati. Show, mantul guys. Hey teman-teman, kembali lagi di channel gue Fri Salamat ya. Jadi di video kali ini aku akan bikin triks dan tips cara dipeluk orang baru dikenal. Apa cara? Gimana caranya? Tonton terus sampai habis, jangan skip video ini. Sebelum kalian lanjut videonya, aku mohon untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan loncengnya biar kalian bisa notifikasi video selanjutnya dari saya. Jadi di sini aku collab sama Mas Tony ya. Iya. Ya. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Tony. Jangan lupa subscribe channel aku Tony Anthony. Di situ banyak video gombalan-gombalan yang mungkin bikin kalian baper, guys. Iya. Oke. Okay. Jadi di sini Mas Tony jadi Mas Tony ini adegan sulap ya. Ini Mas Tony jadi pemberi bunga. Iya, Mas Tony jadi pemberi bunga ketika adegan sudah selesai. Gimana keseruannya? Kita langsung ke cekisok. Misi tante, lagi sibuk nggak? Nggak terlalu. Nah, ini aku di sini mau ngajak tante tantangan. Ngasih tantangan sama tante. Tantangannya apa? Ini kan aku ada uang. Nanti tante ngapain? Kasih uangnya masa 10.000 buat tante health. Bener lah, yakin cut dulu lah. Kalau aku bisa ngambil, lanjut aja. Iya, ini kan ada uang. Tantangannya kalau aku bisa ngambil uang ini dari tante, tante ngegrogi kok disit. Kalau aku bisa ngambil uang ini dari tangan tante, aku bersih. Yo, pilih ini lah. Lanjut. Ya wes. Iya, ini udah mulai gerimis. Yeah. Belum kesana. Jadi tantangannya kalau aku bisa ngambil uang ini di tangan tante tanpa menyentuh, tante harus peluk aku. Gimana? Kalau aku menyentuh tangan tante, tante terserah mau ngapain aja. Kayak begini ya? Peluknya begini nggak? Peluknya ya, begini. Ketemu artis. Minta foto ya. Ya sebentar ya. Empor lah ya. Paling ala ya. Oke, dipercepat aja ya tante. Jadi kayak gini tantangannya, kalau aku bisa ngambil uang ini dari tangan tante tanpa menyentuh tangan tante, tante harus peluk aku. Kalau saya nggak bisa nyentuh tangan tante, tante terserah mau ngapain aja. Traktir aku kamunya. Asyap. Oke. Gimana? Deal. Okay. Kayak gimana? Nanti. Berharapnya apa? Berharapnya praktis. Oke, siap. Aku megangnya gimana sih? Ayo gitu. Nah, ya. Ini kan uangnya kayak gini. Ditutup dengan dua tangan ya, ditutup. Terus? Ya. Tante percaya nggak aku bisa ngambil uang ini tanpa menyentuh tante? Nggak percaya. Beneran? Kalian percaya nggak? Nggak percaya. Kita buktikan. Oke? Okay? Tarap. Sini dong. Oh. Kayak gini. Kan jambe-jambe dulu. Oh, jambe-jambe. Badukun. Oke? Okay? Jambe-jambenya apa sih? Badukun baca mantra. Asyam. Udah siap? Hahaha.
Satu, dua, tiga. Coba buka, hilang. Enggak ada. Coba ya. Masih berasa. Coba. Enggak, masih berasa, masih coba ada. Coba dibuka dulu. Hilang. Coba dibuka. Coba. Ada, Buka. Tarap. Nah. Berhasil. Tanpa menyentuh. Ya? Gimana? Gak asik. Yang penting kan gak nyentuh tangan. Gak asik. Ya gak asik. Ya, gak konsisten asik. Dong. Gak asik. Baluk. Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di... Kamu bisa-bisaan aja. Minta WA-nya gitu dong. Kenapa? Minta WA-nya gitu. Minta apa? Nomor WA-nya. Oh, minta WA-nya. Iya, nanti. Nomor WhatsApp aku. Iya. Oh, mana sih nih? Nomor WhatsApp aku berapa ya? Nanti sekalian aku share fotonya, Kak. Boleh, siap. Siap. Foto-foto masuk. Aku pegang atau gimana? Kalian lagi. Oke, baik. Dikirim dong videonya. Iya, nanti. Supaya... Oh, Instagram-nya. Iya, kasih ya. Jangan lupa lihat di channel Abi Salamat. Di situ banyak konten-konten tag yang ya, tag Instagram, siap. Instagram. _ Herlinda. Siap. Ya, wajib. Kasih. Terus siap. Mondo restunya ya untuk DPR RI. Siap. Sukses dari Golkar. Biar kita sukses. Bisa sama-sama bergerak, terutama kalian anak-anak mudanya, biar lebih keren daripada aku. Iya, siap. Ya, doain aja. Sukses terus. Ini jadi enggak nomor WA-nya? Jadi. Ini udah. Oh iya. Oke. Nanti dikasih ke teman. Iya, siap. Ya biar teman aku tambah banyak. Okay. Biar kita nanti bikin komunitas baru, anak-anak muda yang keren-keren lah. Siap, seperti betul. Kalian kreativitas, ya? Enggak nyentuh. Iya kan, enggak nyentuh. Ya. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah. Makasih, Ta. Oke. Okay. Isi, Mbak, lagi sibuk enggak? Aku boleh minta waktunya bentar enggak? Ini kan aku lagi rekaman buat channel YouTube. Aku boleh ngobrol-ngobrol sebentar boleh enggak? Boleh duduk? Sebelumnya kenalan dulu namanya siapa? Suci, aku mau berikan ya. Jadi kayak gini ya, pertama kamu asli mana? Serang. Kamu nggak tahu asli aku mana? Nggak. Kamu asli mana? Asli sayang kamu. Dan kau adalah suatu karunia untuk sajak. Aku mau bilang angka kebaikan kamu sih berapa? Kenapa? Angka kebaikan kamu berapa? 25. Kalau aku 5. Kenapa? Kenapa? Coba tanganmu kayak gini. Kenapa aku pilih 5? Nggak tahu. Karena kebaikanku ini. Aku mau tantang kamu ngukur jarak 1 meter itu ngukur ya pakai tangan jarak 1 cm itu berapa? Bisa enggak? Ukuran 1 cm itu berapa? Enggak tahu. Kita berdiri aja. Jadi kalau sesenti kan segini, ya. Coba baik ngukur segini. Kalau 50 senti, 1 meter. Kalau 2 meter segini, cara segini. Sasu sayang, oh sasu cinta. Aku terima kasih ya untuk waktunya. Aku punya sesuatu buat kamu. Terima kasih ya. Sempat ku tawarkan bunga dengan hati yang meminta. Ku ingin saya menjadi malaikat yang temani kau selalu.
Ini aku izin upload ke channel YouTube gak apa-apa. Nanti lihat ya di channel YouTube ya. Makasih banyak Pak. Makasih ya Mas. Iya. Ini sih Mbak. Lagi sibuk gak? Iya. Aku minta waktunya bentar boleh? Boleh. Ini kan aku lagi rekaman ke channel YouTube. Aku boleh ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Sebelumnya kenalan namanya siapa? Novita Afrisyal. Asli mana? Purwokerto. Kamu gak tanya balik? Gak mau. Kenapa? Gak apa-apa. Loh, berarti kamu gak mau gak mau tahu asli aku ya? Enggak. Ya udah. Jadi di sini kerja apa kuliah? Kerja. Kamu itu kok kayak Selon Seven? Terus? Anugerah terindah yang aku miliki. Kamu memang yang pertama cinta menyentuh pipiku dengan manja karena. Eh, itu matamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Ada apa itu? Serius? Ya, apa? Ada apa di matamu? Ya, apa? Ini aku lihat-lihat kamu orangnya susah ya? Serius, kamu itu orangnya susah dilupain. Maksudnya ada jempol? Enggak, gombal kok. Aku mau ngetes, kamu bisa berhitung nggak? Bisa. Coba aku tes ya. Ini angka berapa? 5 4 3 2. Karena kamu yang kurasa cinta benda. Aku boleh tanya nggak, angka kebaikan kamu itu berapa? 21. Kalau aku 5. 2. Kenapa? 2. Tangan kayak gini, coba. Tangan kiri apa tangan kanan, terserah. Kanan. Ya udah kanan. Kenapa aku pilih angka kebaikan 5? Nggak tahu. Karena ini kebaikan. Jadi ini aku ngobrol terakhir ya. Kamu bisa ngukur nggak jarak 50 cm dengan menggunakan tangan kamu? Jarak kira-kira pakai tangan segini 50 cm. Ya, ada di sini dong. Ini segini 50 cm. Kalau 60 berapa? Ya kan tinggal nambahin. Ya bukan. Ya kan tinggal tambahin dong. Berarti ini 60 cm. Berarti ini 70. Kalau 80? Coba. Yang serius dong. Ya. Kalau 50 tadi berapa? Segini. Kalau 70 cm? Kalau 80? 100. Semeter berapa? 1 meter. Segini. Kalau 2 meter? Enggak nyampe. Berarti kalau enggak nyampe harus ditambahin ya. Ya. Coba kayak gini. Berarti kurang berapa? 1 meter ya. Berarti 1 meternya dia. Karena ada kau yang buat senyuman. Gak apa-apa. Oke, jadi aku lagi bikin video gimana caranya dipeluk cewek baru kenal. Ini aku tayangin di channel YouTube gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, share dulu. Oke, makasih ya, Pak. Kang 3 jam, apik ya. Kang kena bayar. Bisa Mbak, lagi sibuk nggak? Enggak. Ini aku minta waktunya bentar boleh nggak? Iya boleh. Ini kan aku lagi rekaman buat channel YouTube, aku ngobrol-ngobrol sebentar sama Mbak boleh? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sambil duduk apa berdiri ya? Duduk aja. Oh duduk aja di sini ya.
Tapi sebelumnya kenalan dulu, namanya siapa? Dinda. Dinda. Mbaknya siapa, Mbak? Suci. Ini asli mana? Asli sini. Dari sini aja. Katanya balik. Asli mana, Mas? Kenal aslinya. Boleh. Asli saya kamu. Ini aku mau tanya, kamu pernah berhitung gak sih? Pastilah, itu dari kecil. Aku tes sekarang bisa berhitung apa enggak. Ini berapa? 5 4 3 2. Kau diam-diam aku jatuh cinta padamu. Oke. Aku boleh tahu enggak angka kebahagiaanmu itu berapa? 14. Kalau aku itu 5. Kenapa? Tangan kayak gini. Tangan kan ke kiri aja. Kenapa aku angka kebahagiaannya 5? Kenapa? Pengen tahu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Kamu bisa ngukur nggak? Ngukur apa tuh? Ngukur jarak 1 meter dengan menggunakan tangan. Sulit. Sulit. Maksudnya kan dikira-kira aja loh, 50 cm segini, 1 meter segini. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi berdiri aja gimana? Boleh. Sini, Mbak. Kalau 50 cm itu seberapa sih? Segini mungkin. Segini? Kalau 100? Segini. Oh, segini. Itu 100? 100 kan? 100 meter. 100 cm apa 100 meter? Oh iya, 100 meter. Ini kalau 50 kan segini. Segini. Kalau 60? Segini. Kalau 80? Segini. Kalau 1 meter? Segini. 2 meter? Gak bisa. Gak bisa. Apa tambahin? Kasih sayang kau tetap dengan sasu cintaku tetap dengan saku dengar sapu hati ini hanya ada. Aduh, gimana? Jadi aku ceritanya bikin video cara meluk cewek enggak dikenal. Ini terima kasih untuk waktunya. Aku tayangin ke YouTube nggak? Boleh, nggak apa-apa. Aku sebagai tanda terima kasih, aku punya sesuatu buat kamu. Kamu berdiri di sini boleh nggak? Kamu diam aja, tatap aku. Jadi harmoni saat. Terima kasih. Banyak yang tempat ini ya. Iya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah tonton sampai habis ya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Videonya gimana, Mas? Tony? Nah, jadi seperti itu tadi ya guys. Saya jadi peran pemberi bunga dari belakang. Itu triknya buat bikin cewek baper. Kamu baper juga nggak liatnya? Pas Afrizal gokil guys. Okay. Itu triknya, nanti ada part selanjutnya. Kalau ini tembus 200 like ya, aku akan bikin partnya. Ya, karena di video sebelumnya nggak ada like yang seperti 200 ya. Jadi tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk kalian. See you in the next video.